Hello, assalamualaikum sahabat-sahabat onlineku semua dimanapun anda berada. Welcome back to my channel. Hello teman-teman, jumpa lagi sama aku, Alfia. Hari ini saya dan Abu Martin rencana mau mancing lagi, guys. Guys, semoga dapat ikan banyak ya, guys. Kami sudah sampai, guys. Yuk. Di laut ini. Selamat sore, teman-teman. Apa kabar semua? Semoga sehat walafiat dimanapun anda berada ya. Hari ini rencana saya sama Abu Martin ingin mancing di tepi laut, kalau nggak salah Hillebok ya. Oke, teman-teman, ikutin terus ya. Oke, aku mau ke pinggir lautnya dulu. Ya Allah, ikan kerapeng, kerapu, ikan apa ini? Pungko emang? Kerapai ya? Kerapai? Bukan kerapai, kan jadilah. Okay, Mama Adi. Ayang, kau berak mama kat Enol ni. Abang lah nak duduk kalau. Kedai je ojak ke? Ibu parak roh kau beramah kan? Ikan Nabi Khaizir ni. Ikan Himlah. Wah, cik hai tak goreng. Enak di balado ni ikan ni. Cuacanya. Wah. Ii, burungnya kenapa ini? Hei. Sakit ya ni lagi ya. Berapa biji? Lihat ya. Tengok. Dan tengok ya. Tengok. Tengok dia. Mancing ikan di laut Hillebok yang ya. Tuhanku, banyaknya. 24
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah ya Rabbi. 7 ya? Itulah. Makanya kalau ayah, macam itu yang ayah, sabar, Bu. Ya? Itulah ikannya ya Allah. Banyak dapat ikan hari ini. Anak ikan. Kecil-kecil. Aduh. Enggak apa-apa, memang itu rezekinya. Ini ya. Ini kakak makrel nih. Kakaknya. Itu ikan sepat. Mana ikannya? Yang ikan kali pajol Nabi Khidir. Khidir. Ayang anak tu jatuh nanti ya. Makrel nih, namanya ikan makrel. Aduh mbak, berapa? Ini main. Ini nanti goreng juga. Di balado. Ikan makrel. Sambil menunggu Abu Martin mancing. Tuh, Ishan. Udaranya agak dingin hari ini, teman-teman. Masya Allah, la ilaha illallah. Udaranya segar dan mantap, teman-teman. Tunggu Abu Martin mancing. Saya pergi tur dulu ya, guys ya. Aktivitas kami di musim panas. Jalan-jalan, peti bring gembel. Ini ada buahnya. Manis sekali. Ada buah ini kita petik terus. Banyak buahnya, guys. Ini buah apa nih? Bringgeber. Gak tahu sejenis bringgeber. Banyak buahnya. Oh, banyak kali. Bringgeber. Manis nih. Bringgeber. Mana lagi bringgebernya? Udah masak, guys. Yuk, guys, kami mau cari buah bringgeber. Tuh. Di sana ada lebih banyak lagi, guys, pokok bringgeber. Ah.
lagi. Ini lagi. Kayak gini cara petiknya. Cabut. Hati-hati ya, nanti berduri tangan. Nah. Tengok Lela. Besar. Ni guys, tengok. Saya mau enak ni. Manis sekali buahnya. Petik lagi ya. Halo guys, kami mau ke sana lagi, mau tengok-tengok. Di sana juga ada buah beringa bear. Nak tahu pokok apa ini, ya Allah, ya Rabbi. Kayak kacang kuning gitu. Pokok apa ini ya? Gak pernah lihat sebelumnya guys. Kayak kacang kuning gitu. Persis kacang kuning, ya Allah. Apa bisa dimakan gak ya? Gak tahu ya guys ya. Pokok tumbuh dalam hutan. Ini dalamnya. Kayak gini guys, tanya. Kayak kacang kuning persis, tapi ini agak kecil-kecil kali bijinya di dalam. Banyak kali. Itu di situ banyak juga tumbuh. Pokoknya aneh-aneh. Oh, ini lain lagi buahnya guys. Ini bukan beringa bear. Punan ya? Biarna bear. Susah kali sebutnya. Biarna bear. Buahnya lain lagi. Tapi sama satu tipe juga lah. Ini adiknya mungkin. Beringa bear kakaknya. Ini agak asam ya. Ini enggak manis, asam. Dah banyak. Tak tahu bunga apa ni guys. Tengok kuning, merona. Macam-macam passion bunga ada di Norway ini, ya Allah. Okay, Shan, denok no. Ini lagi tak tahu pokok apa. Hutan agak ini udah datang lagi orang mancing ikannya guys. Cantik kali warna bunganya guys, merah pink, warna pink bukan merah pink. Orang kita di Norway di sini guys. Oh mantap, dapat ikan banyak hari ini. Fish. Dia hanjik paling kan. Dia nggak boleh terbang lagi tu. Dah sakit sayapnya, udah patah agaknya tu. Kesian. Budek yang sama Abu Martin tengah mancing. Semoga dapat ikan banyak hari ini ya guys. Stor. Pandai Isan mancing ikan. Satu makrel. Ayah makrel.
Berapa ikan Dian hari ini dapat, Dian? Dian dapat banyak ikan hari ini, ya? I can speak that language, okay? Ya. Habla-habla. Oke, guys, kami mau pulang nih. Sudah dapat ikan banyak hari ini. Dek Yan pandai kali mancingnya, guys. Sekarang kami mau pulang, mau masak ikannya. Oke, see you di next video. Bye-bye.